Ini dia ya penginapan kita di Cilancur Highland yang model motel ya. Ya guys, kita lihat keluar. Wah. Wisata Mangli. Nah, kita mau sampai sebentar lagi, 3 menit lagi. Menurut Google sih 3 menit lagi. Setelah 600 meter, belok tajam ke kanan. Oh, setelah 600 meter, belok tajam ke kanan. Oh, bocah di ini masih desa Kaliangkrik ya. Masih daerah Kaliangkrik ya. Udah reservasi? Udah. Ini nanti mobilnya turun langsung aja, ini putar balik dulu. Enggak bisa langsung putar, enggak bisa langsung balik. Enggak nyampe. Ya guys, jadi kita muter balik dulu ya. Itu motor pas ke belakang kita. Masuknya tuh ke situ ya, ke bawah situ. Ada apa ya di belakang? Gak ada. Gak ada. Kosong. Terus kita pakai di mana? Di sini ya? Nah, kita ini turun jalannya ekstrim guys. Kiri. Teman kiri. Sini. Sampai turun sana. Kita udah sampai di Cilancur Highland ya, dan ini deket dengan motel kita. Motel kita tuh di atas sana nanti. Gimana tadi perjalanannya? Ekstrim. Hah? Jalanannya ekstrim ya, muter-muter, kelok-kelok. Dan kita kemarin udah reservasi ya Cilancur Highland. Buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Kurnia Wonderful, subscribe dan nyalakan loncengnya jika ada video-video terbaru dari Kurnia Wonderful, teman-teman tidak tertinggal.
information space. Di sini bisa sewa room glamping, sewa alat camping, sewa room tour, sewa motor, sewa jeep. Nah, ini dia. Sudah reservasi hotel nomor 4 sama pesan barbeque wakil. Ya, Silancur Highland. Kemarin udah perunasannya? Sudah. Sudah. Oke, terus nanti tinggal check-in aja. Barbeque-nya itu jam berapa kita mulai? Habis maghrib. Habis maghrib. Habis maghrib nanti diantar. Oh, diantar. Ya, iya. Pas di depan hotel kita. Iya. Silancur Motel. Nanti di mana? Oke, ini sewa jeep. Iya. Bukan yang sebelahnya. Yang mana? Bisa lihat dulu nggak? Iya. Nah. Ya, ini. Oh, yang ini. Iya. Oke. Mobilnya masuk ke situ? Ke jalan yang ini? Iya. Oh, bisa ya. Oke. Jadi nanti mobilnya bisa parkir di sini. Kalau ini motel juga, tapi motelnya yang segitiga. Nah, yang ini kita motelnya ini ya. Nah, nanti view-nya itu kalau itu lihatnya di atas itu besok pagi. Katanya sih keren ya. Itu juga lebih bagus. Nah, kita nomor 4 itu yang ini nomor 1. Oh, yang pojok. Ini nomor berapa? Nah, jadi view-nya ke sana ya. Ke arah mana sih dia? Ini belakangnya? Iya. Ini belakangnya. Ini 4, kita ini. Ini 4. Ini 4. Ini. Motel. Nah, ini ya. View-nya dari sini. Kalau pagi ini juga dingin juga. Iya, itu jurang tuh. Nah, di sini nomor 5. Yang nomor 5 nih ngeri nih. Oh. Tuh, jurang. Tapi ada juga yang nanam di situ ya. Perkebunan di situ. Itu bambu tuh kalau malam ada angin ribut. Nah, ini sekarang aja udah ribut tuh, dengerin aja suaranya tuh. Yuk, makan dulu yuk. Gua nih kompornya di sini nih. Kompor. Gas ya. Yang buat heater. Nah, kita nanti mobilnya parkir sini ya. Di depan Silancur Highland ini ada warung ya. Nah, ini menu-menunya. Menunya ada menu ayam, nasi, aneka nasi, aneka mie ya. Ayam. Ayam, kamu mau apa? Ayam geprek, aneka ayam, aneka mie, kopi, teh, pisang goreng keju, pisang goreng, sosis bakar, good trip, ojek wisata. Spesial menu aneka kopi ini kan aneka camilan. Nih. Yo, berarti mak ek karo putri wek kali ya. Aku ayam bakar nih. Itu udah sama nasi belum ya? Aneka kopi, aneka ayam. Ya, ini kita lagi pilih menu ya. Jadi di sini ada warung yang terdekat dari Silancur Highland. Nah, ini warung terdekatnya. Kita makan siang dulu karena kita belum bisa check-in ya. Check-innya itu nanti jam 2. Sekarang baru jam 1. Ayam bakar. Ayam bakar. Ini apa? Nasi telur. Iya. Nih, nasi telur juga. Jadi ayam bakar 2, nasi telur 2 ya. Ya udah. Ini dia ya penginapan kita di Silancur Highland yang model motel ya. 1, 2, 3, 4, ada 5 motel ya. Yang model kotak, terus kemudian yang model segitiga motelnya itu ada 2.
Nah, ini dia. Yuk, langsung aja kita review. Pintunya geser ya. Kita review yang untuk 4 orang. Nah, ini jadi kapasitas 4 orang ini ada double. Halo. Terus di sini kita ada kursi, sofa gitu ya, terus kemudian di sini meja. Nah, di sini juga ada buat kopi ya, jasmine tea, gulaku merek, nggak boleh nyebut merek. Kemudian dapat air mineral ya. Nah, ini ada passwordnya, motel 02 loket dulu 27. Nah, ini telepon untuk room service ya. Jadi kita ke room service, kita teleponnya pakai pulsa. Nah, kemudian model ini gini ya, cuman kotak gini aja. Cuman kotak aja, kubus aja ya. Jadi ruangannya ini cuma 4x3 ya, kecil. Nah, di situ ada lubang-lubang anginnya ya. Kalau malam dingin nih. Sekarang udaranya panas, terasa panas di sini. Nah, ini dia kamar mandinya ya. Nah, kamar mandinya ada shower yang dari atas, kemudian ada hand shower. Kita dapat hand soap ya buat mandi sama buat keramas. Nah, kita juga dapat 2 anduk. Ada kipas di situ ya. Kemudian juga dapat ini nih guys. Ini biasanya sih sikat gigi ya. Dapat 4 sikat gigi. Di sini ada gantungan dan itu ada jet showernya ya buat isi toiletnya, toilet duduk. Nah, di sini ada kaca. Kamar mandinya cuma gini aja. Sekarang kita mau lihat suasana di luar ya. Di Cilancur. Kabutnya tebel banget nih. Cilancur Highland ya. Nah, itu ada camping situ ya. Camping yang tenda. Wah, ini mulutnya keluar asap. Itu camping itu. Iya, itu camping. Camping di situ udah disiapin macem-macem. Kita sekarang mau nunggu barbekyuan ya. Jadi kita udah sekalian pesan barbekyu untuk 4 orang. Nah, gimana serunya barbekyu di Cilancur Highland? Ikuti terus channel Ekonomi Wonderful. Buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya sekarang juga dan nyalakan loncengnya jika ada video-video terbaru di Ekonomi Wonderful, teman-teman tidak tertinggal. Oke guys, jadi sekarang kita mau barbekyuan. Ini kita udah sekalian udah pasti ini pesen ya, penuh ya. Sekalian sama paketnya ya. Nggak dapet nasi ya mas? Nasi belum dapet. Kita orang Indonesia makanya nasi ya. Itu di warung situ ada ya jual nasi? Ada, nasi aja. Di atas parkiran. Yang parkiran ya. Itu ya, oke. Jadi kita masih buka kan? Iya masih buka kok. Oke deh, kita beli dulu deh kalau gitu. Paket barbekyunya ya. Ada daging Korean grill. Oh, ini koro ini. Mantap itu ada koro. Kemudian ada apa lagi nih? Daging ini ya. Nah, ini slice. Ih. Ada sayuran ini juga. Dingin banget, Pak. Wah, biasa aja. Emang dingin ya? Lebih dingin mana sama di Nepal? Sekarang jam 7.30, kita mau barbekyuan ya. Nah, kita gak dapet nasi. Jadi kita tadi beli nasinya tuh di warung. Nah, ini dia nih. Dikasih blue band, gimana nih bun caranya bun? Pertama, olesin kayak roti. Ini ya, nyalain dulu. Nyalain aja, aku mau olesin dulu. Nah, udah dinyalain kompornya. Wih, gila kabutnya tebel banget, cuy. Dingin ya. Nah, itu kabutnya tuh. Wagyu. Ini apa aja nih bumbunya nih? Ini black pepper. Terus ini teriyaki. Inferno saus marinasi. Oh, marinade. Oh, ini pakai ini, Ray. Ya udah sini. Marinasinya tuh. Ini barbecue saus marinade. Itu sama. Nasinya.
Ini garlic sesame. Oh, campur-campur aja deh. Itu nasinya nanti jatuh. Ini sweet bulgogi. Oh, macam-macam. Oke. Nah, diaduk-aduk dulu. Lihat apinya. Ada enggak? Kelihatan enggak apinya, Dok? Ada. Ada enggak? Yang lama nih matangnya nih, yang ini nih. Ya nanti aja kali kalau apinya udah gede. Ya, apinya udah gede. Ayam bagian sini ya, itu daging. Ini daging ya. Ya. Ini apa nih, ayam? Enak banget. Maknyus. Ini lama masaknya, makannya cepet. Udah gitu udaranya dingin, jadi lapar terus. Udah nih? Udah. Kayak daging sate. Makan aja loh. Sekarang jam 4.36, kita mau lihat di luar ya. Dan di dalam kamar ini 14 derajat suhunya. Nah, ini bekas kita malam berkiwa nih. Nah, ini dia suasananya jam 4.35 ya. Hey guys, kita lihat keluar. Wah, keren banget itu, lihat tuh. Negeri di atas awannya. Awannya kelihatan bagus banget ya. Wih, keren banget tuh. Dari sini aja udah kelihatan bagus ini. Tuh ada Gunung Sumbing sama Gunung Merbabu sama Gunung Merapi ya. Gila, cakep banget cuy. Yuk kita coba naik ke atas sana yuk. Ya guys, kita sekarang mau naik ke atas ya. Nah, di sini kelihatan lebih bagus. Nah, dapet deh di sini. Wah, kita bikin time lapse. Sekarang kita mau makan ya, sarapan. Tadi habis lihat sunrise. Keren banget sunrise-nya hari ini, cerah udaranya ya. Dan kita turunnya lewat sini. Thank you.
Sekarang kita mau check out ya. Kita udah mau check out. Barang-barangnya semua mau dimasukin ke mobil. Terus yang kekurangan dari hotel ini yaitu colokannya cuma satu ya. Terus kita untuk laptop nggak ada ya, karena di sini udah full dengan barang-barang ini, dengan yang perabotan kayak teko, terus kopi segala macam ya. Nah harusnya itu ada satu lagi meja laptop, mungkin di sini ya. Situ. Ya di situ buat tempat tidur, di antara ini ada meja laptop, kemudian ada colokan lagi ya harusnya. Nah kemudian kita juga nggak dapat lemari di sini, nggak ada lemari buat baju, jadi baju kita langsung aja diletakkan di bawah gitu ya. Kita mau check out yuk. Check out. Pakai sendal. Pakai sepatu. Nah ini suasananya jam 9 ya. Kabutnya udah nggak ada, hilang.